Halo guys, assalamualaikum. Nah, hari ini kami sekeluarga ada di Tengkleng Hoha, sate kambing dan kelatak. Nikmatnya kelamutan Balungan. Nah, ini yang punya adalah seorang tokoh yang sangat viral, terkenal, namanya Mas Sabtuari, yang merupakan penggagas gerakan tanpa riba ya. Kembali ke titik nol. Saya punya bukunya. Saya udah beberapa kali makan sini dan yang paling saya sukai adalah kelatak raksasa, kelatak jumbonya. Kita lihat apakah saudara-saudara saya, mertua saya, akan cocok dengan rasanya. Tuh, gak ada dewa. Gitu. Nah, ini kita udah sampai. Itu ada Mas Sabtuari sama Dewa Eka Prayoga tuh. Lagi pada makan. Nah, kita lihat nih lokasinya. Alhamdulillah ini makanannya udah datang. Ini ada sate kambing muda. Sate apa ini? Sate kambing muda. Ini ada, ini Tengkleng Hoha ini. Gak pedes. Ini gulai kambing. Nah, ini kicik. Ini kicik porsi istimewa. Pedes ini. Gede banget nih guys. Sebagai perbandingan, ini piring segini. Ini loyangnya kira-kira 45 cm kali 30 cm. Penuh banget tempatnya gini ya. Ide ini senenganmu ide. Ini Balungan. Itu sebenarnya buat belum. Ini. Ini mangkoknya tidak ada belum. Sudah rumah. Pilih ini, Ambil hendak lagi, Ini kiciknya porsi istimewa nih guys, besar ini. Nasi goreng. Ini gulai kambing. Kita coba gulai kambing. Penuh ya. Sambil sesuap dulu. Guys, ini adalah sate kelatak raksasa. Ini enak banget dan lembut. Enak banget. Duduk. Enak banget, lembut dan gurih. Om, tante, nih cobain. Menurut saya spesial banget sate kelataknya di sini. Lebih enak dari Pak Pong atau yang lainnya lah. Gedein banget tapi buat sekalipun ya. Apa? Potongannya terlalu besar untuk sekalipun. Potongannya terlalu besar untuk? Sekalipunnya. Ya memang gede banget ya. Udah, masih ada. Taruh situ aja. Telur. Hiro bisa nggak duduk baik, Hiro? Ambilin es krim buat Hiro, nggak apa-apa.
biar dia duduk. Iya, sama juga tadi gitu. Kenapa? Terlalu banyak ya? Gede, unyahnya itu apa? Malah kayak ngelekem gitu loh. Karena? Gede. Karena mulutku gede jadi enggak. Oh, boleh apa? Ya memang dia saking gedenya jadi kelelakan. Harus dimakan, harus dipotongin kecil-kecil gini. Ya, yang makan kan pasar, harus makan pasar. Giro, ini kalau mangkoknya gini tumpah, kenain kamu, kenain mama, ya? Giro, ayo, yang tenang. Es krim? Mau es krim? Tuh, Mbak. Mbak Sarah ngambil es krim. Sama. Sama di sini ke kantor aku pinjol. Ini ada kuahnya lupa. Minta aja ke mbaknya. Lezat banget ya. Terus.